Pagi ni saya nak ke Janda Baik. Ada apa kat Janda Baik? Jom ikut saya. Sekarang saya berada di Villa Janda Baik untuk satu program di bulan puasa juga, program masakan bersama Cik Ta, iaitu program Manis Garam Cik Ta. So, nak tengok apa saya masak hari ini, jom masuk ke dalam. Makeup apa semua sekarang untuk segmen pertama saya kena buat promo dengan Cipta dan Ira untuk promo. Hi. So my YouTube channel lah. Okay, oh, wow. Cipta. Okay, alright, jom kita buat. Waktu bersamamu banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan melepak kat sini tengah alam kat sekitar rumah. Ah, itulah, saya tunggu lama ni sampai dah satu malam korang aku yang nyanyi tadi. Kami dah memang lama tunggu tapi duduk dengar Zarum nyanyi. Ya ke, saja je lah. Tak apa, tak apa. Saya tunggu sebenarnya saya nak masak ni. Oh, okey. Tapi kan sebelum tu, bila I Google je nama Zarul ni, dia keluar apa tau? Lelaki kaca, awet muda. Oh, bukan keluarga Pak Payung. Parti lain. Oh, parti lain. Okey, okey. So, mungkin masakan Zarul lepas ni pasal diet apa, awet muda ke? Kita tunggu dah lagi ya kot. Okey. Alright. Kak. Tiga. Okey. Kita nak nyanyi. Hey, kita nak main ni. Okey, kita masak. Kita masak. Okey. Okay. Suara. Okay. Suara. Sound. Saya okey. Pun selesai memasak nasi goreng Payungan, tengok. Nasi goreng bajet. Cik tak cakap apa? Nasi goreng bajet, tak ada apa. Bajet pun bajet, tapi apa yang penting, rasa-rasa dia apa? Cik tak? Rasa sedap. Rasa sedap. Nampak macam simple je kan? Tapi rasa dia tak simple. Rasa dia complicated. Ni kita pakai ketam apa tu? Pakai ketam bujang. Ketam segera. Ketam segera je. So, kita sekarang sudah masuk untuk segmen kedua di mana Cik Ta pula nak masak. Saya belum lepas ni. Saya tengok dia makan. Hui. Stop. Cik Ta makan masakan aku. Tengok. Di tengah-tengah hutan. Tapi sejuk. Sejuk. Janda Baik memang terbaik. Dia datang kat sini dekat di villa. Satu malam berapa? Jangan Google lah korang, semua Google lah. Okay, bye. Panjang sangat ya.
Bawang, bawang. Bawang. Ni masak apa lah ni? Masak dengan you lah. Dia masak apa? Masak daging. Daging meta nama dia. Daging meta. Daging apa ni? Daging meta. Daging meta. Senangnya ni dah marinate dia. Saya kita grill dia atas ni. Okay, saya selesai shooting untuk Manis Garam Cipta. So dah nak maghrib, so better balik cepat-cepat. Kawasan ni gelap ni. Okay, bye. Okay, so masih banyak-banyak. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. See ya. You. Bye. Jumpa lagi. Okay, tak? Tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih. Mana mic kan? Mana mic? Mic dah bagi Su. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Sama.